والدعاء إلى الهدى وإلى دعوة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah, hubung kemarin, wa yunisuni fi qabri, ada setengah nuskah fil akhirati. Itu nuskah saya dulu, fil akhirati. Nuskah baru ni hak dalam minhad fi qabri. Tu hak kata fi qabri tu lebih comel, lebih akrab. Nuskah kata lebih hak kata fi apa fil qabri tu hak tu lebih dekat kepada makna yunisu. Wa yunisuni fil akhirati atau fi qabri, atau pada yang fa'uni. Dia duk fikir kemarin, dia kata aku ni duk baca ilmu, banyak ilmu dah, duk habis waktu muda tu mengaji, hipung ilmu, hipung kitab, beli kitab, duk mengapa sekarang ni patut benar dah, wajib dah aku kena tahu ilmu mana hak manfaat akan daku esok pada akhirat. Wa yunisuni atau pada yang fa'u, dan menjinak ia, menjinak ia, ia ilmu tu, nau ilmu tu ayu nau ihad, dan menjinak ia, ia mana-mana ilmu tadi, menjinak ni akan daku, menjinak akan daku. Tu menjinak takluk fi qabri, di dalam kuburku, dalam kubur bagiku. Ilmu mana hak menjinakku dalam kuburku? Reti tak jinak? Jinak ni ilmu hak menjinak kita, makna ilmu kena buat gini, betul yukni suni, yakni ilmu manakah yang bersama dengan aku dan menolak akan keliaran hatiku dalam kubur. Ada habis itu. Ilmu pesing mana eh? Hak bila aku dalam kubur aku tak rasa kesik. Ilmu mana eh? Hak bila kita ku ngaji, lepas tu bila aku mati duduk dalam kubur aku tak rasa sunyi. Ilmu mana? Aku rasa nak tahu. Ke ilmu nahu. Ilmu nahu jekah di malaikat. Sepuasa si bawah. Si bawah pakai jekah. Ada orang mimpi, ada orang dengar jadi jawab malaikat muka nak malam mula dia mati ke. Malam mula dia mati. Malaikat muka nak mari sa'ah man rabbuka. Si bawah, man rabbuka? Ya juga, ya kata, man tu iseng po. Dia tanya malaikat, man iseng ke po? Ya tak takut dah, ilmu belah tu tu. Hak ya di wak widya tak takut tu ilmu apa? Hak wak widya rasa tak ya dikesik tu. Wak ada sa'ada gu tu, ilmu po.
Mereka tanya ku tu man tu siapa? Mereka tahu tak? Kadang-kadang kita dah jawab akan paling clear gitu juga akhirnya. Ilmu apa yang menjinakkan daku dalam kuburku? Pada segala skopi kubri. Sebab itulah nuskoh yang kata fil akhirah tu jadi jauh sikit. Nuskoh kata fi kubri tu yang rasa dekat dengan pahami pada lapayut nisu tu. Menjinak kan itu. Habis itu. Habis itu. Wa ayyuha la yang fa'u. Atau pada ayyu nau'iha yang fa'u. Atau situ. Dan aku nak tahu juga. Sekarang ni patut dah. An'a'lama ayyuha. Yang manakah daripadanya. Daripada al-ulum. Daripada. Daripada segala ilmu-ilmu. Ayyuha. Yani ayyu nau'iha juga lah kira mana ya. Dan yang manakah daripada segala ilmu-ilmu hak aku mengaji ni? La yang fa'uni qaba bagi ayu. Jadi jumlah tu jadi mampu bagi iklam juga. Iktibar atas. Dan aku nak tahu juga yang manakah daripada segala ilmu? La yang fa'u. Yang tidak berguna ia ilmu-ilmu tu. Ayuha tu. Yang tidak berguna ia bagai ilmu tu. Tak berguna. Yang fa'u la yang fa'u. Dia kata kena tu. Pada setengah nuskoh la yang fa'u ni. Tengah nuskoh la yang fa'u ni. Nuskoh kita ni tak ada. Nuskoh kita la yang fa'u saja. Setengah nuskoh la yang fa'u ni. La yang fa'u ni bermulai. Kalau tak ada pun kena takdir mari. Yang mana kau ilmu hak tak berguna ia ilmu tu. Yang ni akan daku. Yang nak kata lagi, la yang fa'uni ay ghadan, pada esok hari. Pada hari kiamat esok. Ilmu mana hok tak terpakai kerja pada kiamat esok. Turut dunia ni pakai kerja belaka. Kalau kira semua. Buat cari makan pun dengan ilmu tu juga. Jadi dapat pakai kerja belaka. Siapa ke hok akhirat pun. Tapi akhirat esok ni dipakai kerja tak. Ilmu mana tu hok tak terpakai kerja untuk akhirat esok. Hatta atrukahu supaya ni ilah hatta panggil hatta ta'liliyah bermakna lam hatta ta'liliyah ilah kepada yang bagi an a'lama ha tu iktibar maktub tu lah bergantung dengan maktub seolah kata patut dah wajib dah aku kena tahu. Hak mana ilmu hak tak terpakar bagiku? Hak tak terpakar kerja, hak tak ada manfaat kepada aku esok hari ni. Sebab apa? Sepatutku kena tahu dah. Hatta atrukahu supaya meninggal oleh aku hu akan dia akan ayyuhat akan yang mana ilmu hak tak bermanfaat. Aku nak ingat, aku tak sepadu dah ilmu belah tu. Ilmu yang tak guna di akhirat esok ni aku tak sempat aku ada dah. Ngaji banyak dah tapi nak tupu betul-betul tu di hujung umurku ni. Sebab kita ni patut benar kena minta nasihat ni. Ni kalau kita kata pada mik kitab ni je sebagai kesimpulan bagi kita nak mengaji ponok mari 10 tahun. Sebab Imam Ghazali tulis risalah ni kepada anak murid dia. Kuat panduan hidup. Wak Bodrian nak ciwit tu pakai kitab ni sebuah. Ganti nasihat guru lah. Hatta supaya meninggal oleh aku akan dia akan ayyuha akan yang ilmu hak tak bermanfaat tak ni tu. Aku nak tinggal lah tak sifadu. Qala Rasulullah sallallahu kama qala setengah sekolah tak ada kama. Mulai ada kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u. Allah hadis tu riwayat siapa? Rawahu Muslim an sayyidina Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu wa Abu Dawud an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tu
wa fi nuskah jim zai waw. Ada tiga nuskah ni ni. Ni dalam Darul Minhaj je pelaga nuskah juga yang takik ni. Nuskah jim, nuskah zai ya ganti dengan gitu. Nuskah jim, nuskah zai, nuskah waw. Ada ziyadatu wa min qalbillah yakhsha'un. Wa min nafsillah tashba'un. Wa min du'a'illah yusma'un. Ada setengah nuskah. Tambah tu. Lagu tu. Nabi kata, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nak tinggal ini 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 kama seperti seperti ni yang kira mana yo yo ni sekolah ada kama apa tak apa, hok tak ada kama apa tak apa tu. Kalau ada kama kena takdir lagu mana kama ni ia takluk kepada atruka. Tu. Aku nak tinggal supaya aku nak tinggal. Tinggal seperti berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma masdariyah. Ma masdariyah. Seperti kama qaul, jadi kaqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pun minta tinggal juga. Nabi sendiri pun minta jauh juga. Nabi katakan apa? Allahumma ya Allah, Nabi kata, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'uzu bika, minta berlindung oleh aku, minta pelindung oleh aku, minta melindung oleh aku, bika, minta berlindung dengan engkau, bi takluk pada a'uzu, aku minta berlindung denganmu ya Allah. Itu dia. Itu bika. Ka tu Allah Ta'ala ada. Sebab tu dalam ayat Quran pun, Qul a'uzu bi rabbin nas. Rabbin nas tu Allah ada. Malikin nas. Allah ada. Ilahin nas. Itu Allah ada. Qul a'uzu bi rabbil falak. Siapa rabbil falak? Allah ada. Itu dia. Itu Nabi minta, aku minta berlindung dengan engkau ya Allah. Minta berlindung takluk pada a'udzu. Minta berlindung mil ilmillah yang fa'u. Molek doa sok mau weh. Lepas semaya weh. Minta berlindung daripada ilmu yang sifat. Jumlah tu sifat. Ilmu yang tidak bermanfaat ia, yang tidak berguna ia. Ia ilmu tu. La yang fa'u ai la yang fa'u ni. Kena kata. Ilmu yang tak bermanfaat ia akan daku. Ilmu yang tak berguna ia, ia ilmu tu akan daku. Minta pelindung ya Allah. Apa makna la yang fa'u? Ai la yu'ti ilayya naf'al yaumal qiyamah. La yu'ti, yang tidak memberi ia, ia ilmu tu ilayya kepada aku. Ilmu yang tidak memberi ia ilmu tu kepada aku, tak memberi naf'an, akan satu kegunaan pun. Yaumal kiamati, tak memberi pada hari kiamat esok. Kiamat esok, ilmu tu nak jadi kawan kita dah. Jadi seteru kita. Dia jadi hujah atas kita, bukan hujah bagi kita dah. Tu. Nabi minta pelindung. Minta pelindung. Kita doa sokmol lah ni. Duk mengaji-ngaji mari pun. Ilmu yang tak manfaat tu takut. Kau ngaji kau gelap. Kau ngaji kau jahat. Kau ngaji kau tak takut ke Tuhan? Kau ngaji kau perangai huduh. Allah apa? Sebenar ilmu ni, waktu kita berjuru. Kau ngaji kau berjuru. Kiamat esok selamat. Ni kau ngaji kau mengaruk. Kau ngaji kau teruk. Allah, Allah, Allah. Waliyazubillah. Kalau itu hak tu tu mudarat kiamat esok tu. Mudarat kiamat esok tu. Lepas tu dalam tu ada lagi, ada setengah nuskah tambah. Ini hadis juga ni. Wa min qalbillah yakhsha, yakla yakhsha'un. Dan daripada atau pada min ilmin dah.
Dan aku minta pelindung juga dengan engkau, ya Allah, daripada hati yang la yakhsha'u, tidak tenang ia hati, tak khusyuk, tak tenang hati, tak ada tenang itu. Minta pelindung juga. Wa min nafsi la tashba'u, dan minta pelindung daripada nafsu yang tidak kenyang ia nafsu, tak payah kenyang. Nak lagi duk tomok, kalau nak ke dunia nak lagi cari harta, boleh 100 nak 1000, lepas 1000 nak 1 juta, lepas juta nak 10 juta, tak biasa kenyi. Boleh kebong serah nak 2, lepas 2 nak 5, lepas 5 nak 10, tak kenyi. Ha tu nafsu apa saya tak kenyi tu, minta tu hai pejar juga, minta jauh juga. Wal iazabilah min zalim. Tu dia. Tapi orang alim ni nafsu dia tu tak kenyek untuk nak menuntut ilmu. Hak tu tak apa. Kadang orang alim tak pernah kenyek daripada menuntut ilmu. Habis itu. Wa min du'a illa yusma'u, dan daripada doa, daripada permintaan doa, la yusma'u, yang tidak diterima akan dia akan doa. Yusma' ni asalnya dia tak didengarkan. Jadi la yustajabu lah. Doa yang tak diterima akan dia. Ha, minta juga. Doa saja tu tak terima. Tu minta jauh juga. Itu dia. Habis itu. Habis. Ha tu Nabi berdoa. Ku pun wasa nak jaga diri dah lah daripada ilmu-ilmu lagu tu. Kalau itu fastamarrat lahu hadhihi alfikratu, maka ya kata, maka maka li tertib zikri juga, fa uli tertib zikri juga, bukan li tertib buat takib ke apa dak tu. Fastamarrat, maka berkekalan, istamarra, maka berkekalanlah, lahu baginyo, bagi wahidin minat talabah, seorang pelajar hendak fikir, maka berkekalanlah bagi dia, bagi seorang pelajar tadi hendak mikir renung-renung tu, berkekalan, berterusan, hadihil fikratu fa'e, bagi istamarra, berkekalan oleh ini pikiran, oleh ini renungan, al-fikrah, fikir. Oleh ini fikir, oleh ini renungnya, renung, fikir, perhati, tak perhati. Kau duk lagu tu lah hati dia, tak duk hadis, nak tidur pun tak nyerah makan, tak lalu tu gitu. Duk ingat mari fikir, duk sentiasa fikir, berjalan pun renung, fikir, siap lagu. Siap wak ganah . Sehingga hatta takluk pada istimarat, sehingga berkekalan fikiran tu, sehingga kataba ila hadratis syaikh hujjatil islami Muhammadin al-Ghazali rahimahullahu ta'ala istifta'an. Itu dia. Maka ia kata hatta, sehingga ia duk fikir tu, sehingga kataba, sehingga menulis ia, telah menulis ia wahidun minat talabah. Ini adalah seorang pelajar tu. Dia tulis. Bila dia fikir, akhirnya dia tulis surat. Kataba. Tu. Mana mampu dia? Mampu dia duduk mana? Mahzub lah tu. Kataba ay risalatan, tulis ia seorang pelajar tu akan satu risalah, akan satu surat kirime, akan satu cutmai. Tulis takluk pada kata ba ila hadratis syekh, kepada yang berhormat asyekh. Hadrah ni seolah kata gelare kecek pe, orang panggil kamnamna. Kadang kalau sia ke ya adalah deh, nayuk tamenti panatan, nayuk tamenti ada panatan. Hadrah ni makna yang berhormat, yang berhormat. Kalau kita bahasa Melayu berhormat, yang berhormat tuan
apa ni Abdullah yang berhormat tu maknanya tan dahlah. Panak tan hadrah ni maknanya tu dah. Kepada yang yang berhormat Syekh Tuan Guru. Tulis surat kepada yang berhormat Tuan Guru. Tulis surat kepada Tok Guru. Siapa dia Syekh tu? Badal Hujjatil Islami. Aduh. Yang jadi hujah bagi agama Islam, iaitu gelaran Syekh tu. Siapa dia? Ha? Syekh tu nama apa? Muhammadin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita ngaji lepas dah dulu. Tulis surat kepada Tok Guru dia, iaitu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Minta Allah Ta'ala rahmat akan dia. Minta memberi rahmat akan dia, akan akan Syekh oleh Allah Ta'ala. Minta Tuhan wi rahmat dia lah. Tulis surat weh. Tulis surat kepada Tok Guru dia. Sebab apa dia tulis? Tulis apa? Tulis surat apa? Wayak kata, Tok Guru minta berhenti ngaji gitu. Dah. Tulis tu nak royak hak dia tu. Istiftaan. Ilak pada katabah. Mapuli ajelih tu. Ilak pada katabah. Ya tulis tu istiftaan. Kerana menuntut patwa ia. Istifta. Yang ni, talaban lil patwa. Bil ulum. Kata itu. Istiftaan. Yang ni, talaban lil patwa. Kerana menuntut akan patwa. Patwa pada ilmu-ilmu. Nak tuntut patwa. Eh, Tok Guru, tolong beri penjelasan sikit. Tolong beli, tolong sikit beri penjelasan jalan keluar ke amma ni. Amma sumak dah. Rasa gelak ni. Tok ngaji mari banyak-banyak ni rasa eh. Ah mari duk mikir sekaligus. Bukan sekaligus duk mikir semualah ni. Kata, eh apa ni, siaplah aku duduk tebang-tebang ngaji ni. Hak tebang kaki je lah kubur tu, hak mana sah eh. Tu duduk fikir. Nak minta fatwa kepada Syekh. Wa sa'ala anhu masaila. Dalam hatu pun, dia nak berhenti ngaji dah. Dia ngaji lama dah, okay. Dia nak klik buka ponok. Wa sa'ala atau pada katabah. Dan menanya ia. Ia wahidun minat talabah. Wa sa'alah. Sa'alah je tanya tu bukan tanya. Tanya dengan mulut dia tak. Tanya dalam kitab dia tu. Wa sa'alah. Wa sa'alah ay pi. Pi tilkar risalah tu lah. Dia tanya dalam surat tu. Bukan tanya mulut. Munggu tuai tulis. Dia kita tanya apa ya. Tak surat kita. Wasa'ala dan menanya ia wahidu minat talabah. Yani bitilkar risalati, pada dimakai itu surat. Ia tanya-tanya anhu, tanya daripadanya, daripada syekh. Anhu ani syekh. Tanya gapo? Masaila, akan beberapa masalah-masalah. Masfaila, akan beberapa masalah. Masalah mana pula ni? Tak reti lagi gaino. Ya Allah dah. Tapi masa Allah hak memberi pekdah untuk dia di akhirat. Masa ilah ay mupidatan lahu yauman kiamah. Ya banyak masalah lah ni. Masalah berkait dengan jalan suluk, jalan hakikat dia, jalan ni nak tariqah dia, perjalanan dia untuk menuju, untuk mendapat makrifatullah yang khasah. Tu lagu mana soalan banyak kepada Tok Guru dia. Banyak soalan. Tu mafa'ila ay mafa' masa'ila mufidatan. Masalah yang memberi faedah, ia masalah memberi faedah lahu untuknya, untuk wahidi minat talabah tu. Memberi pekdah yaumal kiamati, pada hari kiamat esok. Bukan tanya masalah cerah tolak hak tu tak kena duk tanya. Kawai duk ngaji mari lama dah. Bukan duk tanya masalah Tok Guru telah burung boleh makan tu. Dah tak tanya hak tu. Hak tu yang alim dah. Masalah lah, masalah hak yang terlekat lagi berkenaan dengan
jalan ni untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dia tanya daripada Syekh Masailah. Waltamasa minhu nasihatan wa du'aan. Dalam hatu akhirnya ni cara kita nak minta bila nak tubik dah, nak buka ponok dah apa-apa, nak klik dah khidmat di kampung dah apa-apa, ha ni benda kita kena minta di tok guru ni benda lah ni. Satunya masalah kita terlekat nak tanya, yang keduanya masalah nasihat, ha ni apa. Waltamasa minhu dan atau pada kata ba dan minta iyo iltamasa, dengan mana talaba intamasa ni minta tolong. Ya iltimas ni kalau kita kira ngaji dalam ilmu mani dah, iltimat ni ya minta sama guru, sama orang sepengkak. Iltimat ni nak royak kata tok guru dengan anak murid ni supaya sangat rapat dah, sehingga minta eh tu supaya minta sama guru. Dia guna iltamasa tu. Ya tak ada amarah. Kalau amarah suruh, lek orang atas, pentah ke orang bawah. Kalau doa, lek orang bawah, minta ke orang atas, orang panggil merayu, memohon. Tapi hak ni intah masa ni, kita sama kita. Eh, you beli abatu ustaz. Dia makuk. Suruh sama gu, orang panggil iltimas. Hak ni tu untuk, makna tu sama gu, sama kawan. Dia guna kelimah ni ni, nak rakyat kata, guru dengan anak murid ni jadi rapat. Rapat super sign dah. Super sign dah. Wal tamasa minhu, dan telah minta lah ia, minta tolong lah ia, ia wahidun minat talabah. Seorang pelajar tadi minta tolong, minta tolong minhu daripadanya, daripada syekh. Minta daripada tok guru dia tu lah. Minta apa? Nasihatan. Minta akan satu nasihat. Akan nasihat. Nasihatan akan, akan beberapa nasihat. Ya umum juga nasihat. Akan nasihat-nasihat, tunjuk ajar, tunjuk ajar, tunjuk jalan. Nasihat sikit, cek Amor ni nak pergi duduk kapung dah, ni nak buat lagu mana, ni duduk lagu mana, cara Amor nak duduk, cara lagu mana, nasihat sikit. Wadu'aan atau pada nasihatan, dan minta daripada syekh juga akan doa, doa-doa yang dia nak pakar. Tu doa. Ha tu. Doa yang ni doa supaya ia akan membaca pada waktu-waktunya. Ha ni ada satu nuskah. Molatnya gitu. Wa fi nuskatin. Oh molat weh. Geti-geti mari. Wa fi nuskatin li du'aan tu pada setengah nuskah kita. Wa du'aan li yaqra'ahu fi awqatihi. Doa yang minta daripada syekh akan doa. Minta apa? Liyakra'a, supaya membaca ia, ia seorang pelajar tadi tu, wahidu minat talabah, hu akan, dia akan doa tu, baca-baca, fi awqatihi, pada segala waktu-waktunya. Minta wirid-wirid lah maknanya. Hei babo, amo nak baca gapo tek eh dek rumah ni. Sikit lagi ni. Wirid-wirid mana tek nak baca, hizik-hizik mana gate, aurat-aurat mana gate. Yang mana amo nak baca. Tek ni. Dia minta pada tok guru dia. Imam Ghazali rahimahullah taala. Tu Allah akbar. Tu. Tengok ni anak murid. Mujur kot, dengan sebab dia kot kita boleh reti nasihat Imam Ghazali mari tu. Kena terima kasih ke pelajar, seorang pelajar tu. Terima kasih ke dia banyak-banyak. Dengan sebab dia tu kita boleh mengaji kitab ni. Dengan sebab dia. Qala, telah berkata iyo. Qala wahidun minat talabah, berkata iyo, iyo seorang pelajar tu. Yo kata yakni fi nafsihi lah, dalam hati dia. Yo kata kecek suara dia. Berkata iyo, iyo zalika, jadi qala wahidu minat talabah tadi tu. Seorang daripada murid-murid Imam Ghazali tu. Yo berkata, kecek ni kecek dalam hati, qala ai fi nafsihi atau fi qalbihi. Dia kecek dalam hati dia, kecek suara dalam hati. Dia kata kan, ha ni tepat dia kecek. Ni makulul kau, bagi kata, bagi kau lah.
Ya kata ini, wa in kana musannafatus syaikhi kal ihya'i wa ghairihi tashtamilu ala jawabi masaili, lakin maksudi Allah 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 an yaktuba ay yaktuba syaiku hajati fi waraqatin takunu ma'i muddat hayati. Allah cinta kepada guru dia. Allah 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 ya kata ni 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 tanda ingat. Nak buat tanda ingat je. Buat tanda ingat te. Dia tulis setok guru sendiri ni ingat lama. Ha, dia kata kena. Allah. Dia kata kena. Wa in kana. Wow tu wawul han in tu in zaidah. Wawul han in zaidah. Wa in kana ini padahal. Ha, dia kata. Sedangkan dia kata hey daleha kana musannafatu syaikh. Ada segala sekolah kanat. Segala sekolah kana. Molek kanat. Ha, boleh juga kalau kana pun. Pakai mu'annah ghairu hakiki ke. Tu. Kana musannafat tu ya mu'annah. Tapi mu'annah ghairu hakiki. Mu'annah majazi. Bila mu'annah majazi ya sah dua. Ya sah dua dah. Sebut tola'at syamsu, tola'at syamsu tu. Harus kau tekan tu memang lah agak. Kata musannaf rahimahullah. Dia kata kena. Dia kata, eh, padahal dia kata, in tu tak kena bermakna tak apa, ya zaidah. Padahal adalah musannafatu syaiki. Segala karangan-karangan bagi guru aku. Musannaf, musannaf ni segala susunan-susunan, karangan-karangan, segala karangan-karangan bagi tok guru aku. Sekalipun kata dia, sedangkan adalah daleha adalah karangan-karangan bagi guruku ni. Kalau kira sungguh, Allah, kitab-kitab tok guruku ni banyak dah. Kalau nak cari jawab apa tu pun banyak dah. Misalnya kal ihya'i yang nak misal so. Misal segala segala karangan itu mi hok besar lalu. Seperti ihya, seperti kita ihya ulumuddin. Hok Imam Ghazali tu, kitab tu tu padah. Besar. Kalau nak cari jawab apa rahsia-rahsia tengok dalam tu ya padah dah. Tengok dalam tu ya. Sekalipun kata dia adalah karangan bagi guruku seperti kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi dan lainnya atas pada Ihya dan lainnya lain daripada kitab Ihya. Banyak lagi lah. Oh, banyak lagi lah kitab dia tu. Oh, semua tasawuf pun ada, tafsir pun ada, hadis pun ada, fiqh pun ada. Nak cari apa? Tengoklah kitab dia. Lain banyak lagi. Kitab Imam Ghazali ni masya-Allah, fiqh pun ada, usulul fiqh pun ada. Usul pun ada. Mantik pun ada. Semua gelagat ilmu Imam Ghazali ni melengkapi sungguh. Nak cari. Nak cari, cari. Allahu Akbar. Dia kata, hey, padahal adalah segala suruh, apa, segala karangan bagi guruku pun tashtamilu. Ha, khobakanat. Sekalipun adalah segala karangan bagi guruku ni tashtamilu, melengkapi ia, ia musannafat. Tashtamilu ke yashtamilu? Eh? Ha, dia pakai tashtamilu pula, tengok tu, rajak pada musannafat. Kira kata mu'annah. Pada kanak dulu tak ada kanak ni. Itu ya mu'annah majazi, ya harroh. Kalau yashtamilu pun sah situ. Nampak tak? Sekalipun adalah segala susunan dan karangan bagi guruku seperti kitab Ihya dan lainnya itu. Tashtamilu, melengkapi ia, ia segala karangan guruku. Meliputi ia,
merakumi ia, melengkap habis. Klop krum dah siap panggil. Klop krum dah. Melengkapi dah. Meliputi ia segala karangan tu. Meliputi, tak luk. Ala jawabi masaili. Meliputi di atas, menjawab akan segala soalan-soalan bagiku. Jawab segala soalanku. Kalau aku tanya ni, kalau nak cari jawab dah, pada cari jawab dalam kitab terukur, ya ada belakang dah sebenarnya. Ha, ya duk kecek sore marilah hati. Teka duk tulis dah. Duk tanya tu. Dia kata, tak apalah. Kalau kia nak kejawab, ada belakang dah. Dalam kitab terukur tu, ihya' limana pun ada. Tapi bukan hak tu sangat dah aku tulis ni. Hak aku tulis ni ke? Aku nak witok guru balah kelik. Lepas tu nak, aku nak sipir surat tu. Duduk dengan aku sokmo-sokmo sampai aku mati. Tujuan dia. Nak hak tu je. Nak sipir tulis saya untuk guru ku. Allah saya sungguh dah. Kita nak tubik ponok pun tak ada koyak tu. Tubik dah ke Allah tu? Tubik dah ke? Ya, tak ada koyak pun lah. Oh, nak wakut kelip barang. Oh, tu. La ilaha illallah. Teruk sungguh. Jangan dia kata sipir tulis saya tu guru. Nak koyak tu guru sepatah pun dah. Ha, orang dulu nak tubik-tubik mula berbosing dulu. Dia mahu kata mula berbosing dulu. Kalau masuk nak minta tubik tak ya, boh. Eh, wasa nak tubik ni boh ni. Wasa nak pergi ngaji lain pula boh. Ha, ya doh dia, dia kata Allah. Dia kata Allah. Kering dah ke telaga pun nak dalam. Dia kata oh, siap. Kering dah ke telaga sini. Lagi cebok lah itu kering dah kena lagu ni. Ah, tu mikir. Anak orang mikir lah. Tak tubik dah. Tak apa pun tak sih. Duduk sini. Ya wis patah tu pakai duk. Yeah. Ah, tu. Baba kita jadi mudah pula. Ah, tapi lah ni jadi kira sikit dulu mudah ke. Tak apa ngaji mana pun. Asal ngaji. Gila. Ah, gila. Jadi mudah sikit dah. Mula bosan tu. Ya tak kira. Ya kejut dia. Allah. Kering dah kena lagu sini. Dia kata. Kering dah kan? Ha, dah kalau kering. Duk lagi boh. Ada lagi. Tak apa. Tak selesai. Nak duk lagi. Takut Tok Guru tak reda. Takut Tok Guru tak puas hati. Ha, tu. Kalau Tok Guru tak reda, gi pun tak berkat. Ilmu yang bawa pergi sekolah dua pun tak pakai kerja. Sup-sup nego. Tak ada boleh gapa dengan ilmu dia. Kerja tu pun nak naik dak wallahualam sebenarnya. Wallahualam lagi. Saya ke cari pelaris sungguh. Kenapa orang tak masuk kedai? Kenapa orang tak masuk kedai? Pelaris 10 tok orang tu dah. Tak masuk lagi kedai. Kih salah tok guru sikit. Hak nung jo dak jadi ceneng dia. Tu hak tu. Jaga juga wei. Ha ni datuk ni masya-Allah budak ni. Ni seorang pelajar ni. Dia kata sekalipun melengkapi atas segala jawapan bagi segala soalan ku dah. Tu. Mana masa ilih aku dulu. Lakin. Tetapi. Tu. Padahal adalah. Ha, tu sebab tu. In tu in zaidah. Bukan in syartiyah. Kalau in syartiyah mana jawab. Jawab. Bukan dah jawab. In zaidah. Padahal adalah segala soalan aku ni sebenarnya melengkapi dah kalau kita Tok Guru ku nak jawab. Tetapi sungguh pun melengkapi isidrak pada tashtamilu. Sungguh pun melengkapi dah kitab tu. Tapi maksudi bermula maksud aku, bermula tujuan aku, tujuan bagiku maksudi tu mubtada. Ropok tu. Ha, tu ia bukan nasak dah tu. Asalnya lakinna lah. Tapi ia bila mukhafafah dah, bila takfif lakin dah, ha, orang panggil tak beramal dah dia. Ha, tak boleh beramal supaya lakinna biasa dah.
Ha, bila diperingatkan dah, maka tak boleh beramal. Maka orang panggil bila mukhaffafah minas saqilah ya gugu amale. Nak ropok, nak nasak ising ropok khabar tak boleh. Jumlah jatuh lepas pada dia mungkin tak ada khabar biasa. Lakin tapi makna istidrak tu ada lagi. Sungguh pun melekat pidah, tapi maksud di bermula maksud aku ni, bermula tujuan bagi aku. Maksudi apa? Maksudi maksudi bihaz bi bi kitabati ni. Lakin maksudi ai bi kitabati ila syekh. Dia kena kata gitu. Tetapi bermula tujuanku dengan menulisku kepada syekh ni, aku nak tulis surat kepada syekh, tujuannya ialah khabar. Ayyaktuba syaiku hajati bi waraqatin, bahawa menulislah, menulis balah. Kecek yaktuba, bahawa menulis balahlah oleh guruku, tulis balah pula oleh tokuku iaitu Imam Ghazali. Tulis-tulis hajati, mapo bagi yaktuba. Tulis akan segala hajat-hajatku. Maksud hajatku ni tuntutan-tuntutanku. Hajati matlubi hatulah. Tulis akan segala permintaanku, tulis akan segala hajat-hajat bagiku. Witukku tulis hajatku ni. Tulis-tulis takluk pada yaktuba. Fi waraqati, tulis di dalam beberapa helai kertas. Waraqat jamak daripada waraqah, waraqah, waraqun kertas itulah. Waraqah kertas, waraqat beberapa kertas-kertas, beberapa helai-helai kertas. Nak witu aku ni tulis balas juga dalam kit, dalam kertas-kertas. Tu. Wi tulis mari, wi surat kelik. Tu. Ya masalah tulis ni kena hidup molek udah. Ya lekat lama. Learning lah tanya pakai chat, pakai WhatsApp, pakai line. Kelai lah aku. Dia ya balas lelai, ya tak nampak tulis saya tangi, ya nampak aku ping tu. Jadi tak rasa serah juga lah. Ya dengar tulis tangi mari tu ingat ni, baba tulis diri ni. Ingat lah. Aduh, ingat. Buka kitab tu tengok. Ha ni kit, surat ni baba tulis pesan kat aku lelaki. Tak lama. Dia buka tengok dia suruh. Tengok tulis saya sendiri. Patut lagu tu dah. Belum nak tubik, nak pergi mana-mana tu. Make kertas keping tak apa-apa. Tulis pesannya sikit. Ke Amo. Amo nak taruh hak ni sampai ke Amo mati. Oh, tu dah. Patut rupa tulis. Tulis. Jangan malas maye. Sentiasa menuntut ilmu dan mengaji. Tu. Jangan lupa sunat duha. Tu kata. Qiyamul lail seminggu sekali sekurang-kurang. Dia pesan. Kita boleh keping tu ingat lama. Lepas tu tepek dari rumah. Buat label, krok dari rumah. Ingat. Mek gambar dia tak tepi. Tak ada apa dah. Masuk rumah pak tengok dia cakap. Nak buat apa tak kena lagu sikit. Nampak dia jenguk tengok. Ingat pasal ni. Jangan malas maya. Kalau dia malam-malam tu dia rajin. Tu pasal ni guru ni berkat. Berkat. Kita lupa benda tu sabit dari lepote tu. Lupa benda tu. Tulis pada beberapa kertas-kertas. Kertas mana? Takunu sifat dah. Jumlah tu kalau tak kena. Bukan sifat. An jumlah tu fi kuwati ta'lim. Jumlah menepati ilat. Takunu ai litakuna. Ilat kepada kata yaktuba. Ilat pada yaktuba. Sebab po tok guruku kena tulis gatik dalam kertas. Takunu, yani litakuna, supaya adalah ia warakat, beberapa kertas-kertas tu.
ma'i serta aku. Jadi musahibatan ma'i, musahibatan ma'i atau musahabatan ma'i, musahibah boleh kalau kira. Tu musahibatan ma'i wa qaba bagi kana ma'i tu tak lu mazuk qaba bagi takun tu ma'i tu zara. Takun supaya adalah ia ia beberapa ketah tu musahibatan ma'i berserta ia sertaku duk sekali dengan ku. Wak gi ke mana pun dak waktu gi pesannya guru tu nak wi ketah tu duk sekali dengan ku. Muddat hayati bersekali dengan aku ni pada takluk pada tempat takluk ma. Bersekali dengan aku muddat hayati selama hidup aku. Selama hidup aku. Seumur hiduplah muddat ni selama hidup aku. Selama aku duk hidup maknanya kecek sampai aku matilah maknanya. Nak wei ada aku dengan aku sampai aku mati. Selama aku duduk hidup, aku duduk bawa pergi mari sebagai pesanan guruku. Hanya dia ingat seorang dia. Allah, Masya Allah, Datuk ni. Dia kata, soalan aku tanya ni, kalau saya kejawab, ya, boleh cari lah kitab-kitab tu guruku. Banyak lagi ihya-ihya mana tu. Nak jawab belana, jawab apa tu, rasa adanya. Tapi, tujuan aku sangatnya, nak beritahu untuk guruku ni, tulis balah mari je. Ya. Lepas tu, ketah tu aku nak sipai, duduk dengan aku semua, sampai aku mati. Ha tu anak murid ni tengok bijak orang ni dah. Wa a'malu bima fiha. Ani atop kepada takunu ilat yang kedua ni. Yani wali a'mala dan supaya beramal oleh aku, aku nak amal lagi, aku nak buat amal. Aku beramal bima fiha. Beramal dengan barang takluk pada amalu. Beramal dengan perkara yang ada di dalamnya, dalam al-waraqat, dalam beberapa ketah-ketah tu. Aku nak beramal dengan apa yang ada lainnya. Ma yang sabatat fiha. Ma tu gapo? Nasihat tu lah dia. Bima ay bin nasihatillati sabatat fiha. Beramal dengan barang, dengan nasihat yang telah sabitlah di dalamnya, dalam beberapa ketah-ketah. Aku nak beramal weh. Nak beramal teruk tu. Jangan malas maya. Jangan tinggal mengaji. Sentiasa jaga semaya duha. Jangan lupa qiyamulail sekurang-kurang seminggu sekali. Ha, tak lupa saya. Ingat. Ha, ingat. Kerana nego, dia konaik-konaik satunya dengan berkat to'ak kepada guru. Yang kedua boleh dia berkat semaya duha tu. Ya, tak lupa saya tu. Allah tak lawi kejayaan kepada dia. Itu kan? Kalau kira. Ha, tu beramal dengan dia. Eh, molek weh. Molek. Tu. Allah. Sebab tu nak klik rumah, nak raya kena raya tu. Kalau sebelum ponok katuk misalnya, kena pergi masuk temung babo, kena pergi jumpa. Gak. Tak mada dengan jumpa dalam malai katuk semalai sebenarnya. Dengan salih tu klik, salih klik. Dia tak mada. Dia kena pergi temu suku pula sebelum nak start mutu klik tu. Sekuih-kuih, babah belapa. Tak apa, kes salih belakang itu. Alhamdulillah. Salih dia siapa dah. Kes salih belakang ya, itu. Tak apa, selamat. Allah. Selamat. Selamat, selamat. Tak apa. Kita salih belakang itu. Kita bawa salih lagi. Mak. Bawa kita salih lagi. Allah. Tak itu ke? Ni dah perung. 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 Tu Allah. Datuk tu pun tak temu. Lakah Datuk ni pun tak salih. Teguk benar Tok Akil dalam. Teguk dah kalau orang Tok Akil lagu tu. Datuk hok hidup kena berjumpa, datuk hok mati kena masuk wi salih. Boleh nak klik. Tu adat kita orang ngaji. Datuk hok hidup ni pun kena temu. Datuk hok mati ni kena masuk jumpa. Bawa klik dulu ba. Assalamualaikum, baca kul huwallahu ahad patah dua. Fatihah. Kalau ada masuk lagi, datuk hok dalam tu pun pisah masuk gi.
Ha tu, tu kita nak dapat hasil barakah. Tengok ni cara anak murid dia ni. Allah wa a'malu bima fiha. Beramal tu muddata umri. Selama muddata takluk ni zorah pakai tu zorah zaman. Takluk pada a'malu. Beramal tu selama hidup aku, selama umurku. Seolah kata muddata umri yani fi zamani baqai. Seolah kata kita. Pada masa berkekalan aku, pada masa yang hidup oleh aku. Muddata umri fi zamani baqai. Pada masa umurku, di dalam umurku, mana itu? Selama umurku, seumur hidupku. Ha tu bahasa kita kecek. Tu. Habis itu aku nak beramal. Insya-Allah taala Allah kait lagi. Insya-Allah. Ha tu. Kata aku nak beramal, aku nak jadi berserta dengan aku ni. Insya-Allah kait pada takunu ma'i dan a'malu bima tu. Nak boleh ada ketah tu sekali dengan aku sampai aku mati. Nak boleh aku beramal dengan apa adalah ketah tu. InsyaAllah. Jika telah menghadapi oleh Allah Ta'ala. Jadi zalika. Zalikan matlu. Akan dimakai tu tuntut teh tu. Kalau tu hendak tuntut teh tersebut. Berlakulah. InsyaAllah. Lepas pada hidup fikir seorang dia. Pakata basyaiku. Allah, surat siapa ke Tok Guru dah weh? Surat siapa ke Imam Ghazali? Imam Ghazali pun tulis balah. Anak murid hak dia, dia kena tak balah kena. Ni kita tulis surat mari, Tok Guru tak balah. Sebab dia tak kena dulu lagi. Dia ni dengan jidala ke ni? Eh, tulis surat apa? Kalu ha. Kalau nak balah pun lama-lama sikit tak apa sebab dia tak kena. Sebab tu kena duduk dengan apak dengan Tok Guru. Atik, dia nampak muka tak pada. Ni duduk mengaji pun nusuk-nusuk kot tiye. Duduk kot belakang, duduk kot luar. Tok Guru tak kenal. Kadang ni anak muridku ke tak? Bila dia tak kenal lagu tu tu. Eh, dia nak buat gapa pun dia lambat sikit. Eh. Tulis surat dia, nak balas mari pun dia lambat sikit. Kalau anak murid yang rapat tu, dia selalu dah. Fakata basyaiku mako. Dia kata. Tu. Maka ini atau pada katabah. Katabah di hatta katabah tu. Sehingga dia tulis kepada Tok Guru dia. Pakatabah syaiku. Maka menulislah. Maka telah menulislah oleh Tok Guru itu. Tuan Guru itu. Iaitu Imam Ghazali. Tulis hadihir risalata. Oh, tulis akan ini risalah. Ini surat. Ini risalah yang bernama Ayuhan Walad ni. Ayuhan Walad ni tak nama orang belakang ni ya. Ulama mari tak nama ya Ayuhan Walad. Ni surat sebenarnya surat balas, surat jawab balas. Hak tak guru. Tapi dah tulis setangnya tu duk mana dah wallahu alam dah. Hak asah itu. Duk di pia, pia sipek ke ada dak lagi wallahu alam. Tulis hak Imam Ghazali hak tulis balas. Demo saling dah ni demo duk tulis kad log dah orang panggil. Wasalin nedah. Ha, maka tulis akan ini risalah. Tulis-tulis ilaihi. Pada segala sekolah tak ada ilah. Ada ilah tak? Mana sekolah ada ilah. Saya dah baca dulu. InsyaAllah. Tak ada. Orang tak ada depan. Fakata basyaiku hadhi risalati. Hadhati salata. Fi jawabihi. Takluk pada katabah. Tulis tu. Pada menjawab akannya. Pada menjawab akannya. Akan zalikan wahid minat talabah. Jawabihi. Jawabi wahidin minat talabah. Jawab soalan dia tu lah. Kalau kita jawabi. Jawabi soalihi. Sebenarnya kena kata gitu. Hazah mudah belakang tu. Maka tulislah oleh Tok Guru akan ini risalah. Tulis kepada budak tu. Tulis kepada anak murid tu. Tulis pada menjawab akan soalan dia. Akan soalan bagi wahidin minat talabah tadi itu. Tulis surat. Lepas tu mula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam surat. Semula lah dah. I'lam. Ayyuhal waladu. Wal muhibbul azizu. Atalallahu baqa'aka. Bita'atihi. Tengok tu tulis. Wasalaka bika sabila ahibba'i.
anna mansyuran nasihati yuktabu min ma'dinin risalah. Masya Allah, Imam Ghazali dah terjawab macam itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u illa ma 'allamtana. Wa du'a'in la yustajab illa nas'aluka 'ilman rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa 'ala alihi. Alhamdulillah.